Okay. Okay, hi. Assalamualaikum. So, dalam sambungan video ni, Alang nak tukar, macam aku cakap, revolve yang tajam. So, revolve ni, revolve OKO, tapak OKO. Alang nak buat setup, nak buat setup. Apa ni orang cakap, nak pakai V-Force punya barang. So, sekarang ni macam mana nak buka benda ni? Nak buka benda ni macam ni. Congkir dulu tengah ni. Tak payahlah, kalau aku tak beli tu kan, lagi kau mikir nak beli V-Force. Orang kerekut ke pakai V-Force ni? Orang kerekut? Oh, pit orang kaya, tali pinggang LV. Pit paling kaya kan? Kita buat kerja, aku support kan. So, kita congkir dulu benda tepi ni. Nampak tau. Okay. Ni lock dia lah. Okay, kita unlock dia dulu. Kiri dan kanan congkir. Okay, so kita bawa keluar. Marah dah macam cipik. Okay, kita bawa keluar dia punya lock ni. Okay, so macam mana aku buka itu je, lupa. Okay, sekejap. Tadi yakin sangat, sekarang ni kita buka balik buku. Kita buka buku dia. Menyakai hidup. Kan Singapura main resi. Aku kena ajar, kena pakai. Tak nak. Okay, dia cakap. Oh, lupa dia ada beri satu plate ni. Plate ni untuk buka release dia. Tapi step tadi betul dah. Ni masuk kat sini. Alamak. Ni dalam ni ke? Tu. Satu lagi. Kau tengok. Hang oh. Kau tengok. Okay, so kita tekan dia macam tu. Sekejap. Kita tekan je, automatik dia akan terbuka. Okay. Tolak berpakai plate yang V-Force bagi. So, dia akan terbuka macam ni. Yang ni stay kat sini. So, apa yang kita nak tukar adalah lidah ni. Ni lidah OKO. Buka. Ni pun buka. So, lock tadi untuk buka lidah tengah ni. Sekarang kita buka. Bila sangat ketuk-ketuk tadi, benda ni ada rupanya. Mana ke? Okay, semua ni adalah lidah OKO. So, kita ambil yang V-Force punya. Kalau nak beli lidah V-Force ni, boleh contact nombor yang aku insert ni. So, dalam plastik ni, dia bagi V-Force punya lock. So, better pakai yang baru lah. Yang tadi kita congkir dah rosak. Asing kan? Okay, sekarang ni kita ambil lidah ni. Dua. Dia tak kisah luar dalam mana-mana, semua sama je. Nampak lah dia beradu, dia pandang mana? Nampak dia pandang mana? Tak. Tengok. Masuk tengah dulu. Okay. Dia kembang. So, kita masuk lock. Lock ni, kembang kat atas, kucuk kat bawah ni. Kita masuk tengah-tengah. Dia yakin motor dia dah jadi kucing. Ni bagi lain ni. Okey, kita masuk dia macam tu. Weh, bang, jaga bang. Yang ni pun sama. Memang dah harga lah tu. Oh, layan ke motor dia lah. Dah harga-harga sampai tau. So, kita ambil satu stick tajam. Kita tekan supaya dia lock. Masuk dalam trip. Dia tolak eh. Okay. Bila nak masuknya, dah okey dia tadi. Okay, layan video selanjutnya.
Tak selek. Itu pik ke buat kerja mudah? Duit tadi. Hai kelapa. Eh, bodoh. Alah duit. Lai. Berapa ibu nak? Itu pakai kan? RM10. Lai. Okay. Masuk. Saya. Anak kawan ni, Igor Wik ni galu ritik. Nah. Mahal Pak Igor lagi. Pak Igor. So, kita ambil lagi dua lidah. Lidah Vifos eh? Lidah Vifos. Kau takkan dengan kau pun tak buat gitu kat aku. Motor nak besuk bagi tinggi. Dah masuk dia. Macam ni eh, ini adalah video untuk replacement. Untuk replacement V-Force. So video ni aku ni aku haskan satu episod di mana replacement lidah V-Force. Kadang ni sekolah buat RM5. Dah harap balik mesti awet. Pip mengadu kat awet. Kau tengok dia tiba-tiba kaya yang babi apa ni? Sayang, pip babi lah. Kenapa? Alam. Ambil nak. Nak duit pula. Okay, so tiada atas dan bawah. Kita just masuk balik je. Kita just masuk balik dekat sini. Jap. Jangan cerita depan kamera aku. Ni, kau dia tengok kan. Ha. So, kita masuk balik. Replacement ni. Masuk je. So, dia akan automatic lock. Okey, dengar. Tu maksud dia dah lock lah. Okey, harap tiada bocor. So, nak pakai V-Force ni, jangan pakai... Okay, dah jadi V-Force lah. Masuk ni. Kalau nak pakai untuk performance, jangan pakai gasket. Alamak. So, letak balik dia punya sarang. Okey. Ada tiga. So, siap. Replacement untuk lidah V-Force. Sorry ya, agak merapu banyak tadi. Senang. Cerita dia, rumah OKO, lidah V-Force. Macam mana setting dia? Alhamdulillah, motor aku pakai sama macam pakai V-Force. Member aku seorang je tu, banyak duit. Dia tak nak pakai macam ni. Belagak. Orang kampung memang. Gerang eh. Oi. Oi. Tengok eh. Tengok. LED tinggal lagi 12. Jangan. Video publish pukul 1 ni. Tak ada. Sold out. LED dah sold out. Video semalam ni OKO. Bila nak pakai OKO, kita kena beli getah baru lah. Jangan beli getah lokal. Boleh juga nak pakai getah lokal, tapi lama-lama dia akan keras. Bila nak pasang carburetor dia jadi payah. Ni sekarang ni getah original ARS. Dia akan pakai lama mana pun dia still lembut. Kalau dia keras, dia tak sekeras yang lokal, okay? So kalau standard punya nampak tu dia ada BB ni, okay. Sekarang ni kita nak buang BB ni untuk masuk dekat sini. Cuba buka benda tu. Buangnya cucuk eh. Tak boleh kan? Boleh, kena potong. So, kena buat potong. Eh, payah ke? Susah. Potong je lah sepeng. Okay, potong getah ni. Bila nak pakai OKO, kena potong benda ni. Pastikan pakai jim, potong tak lutut. Ini rumah siapa ni? Mister Ajang. Ni siapa lah? Ketiga tu seorang lagi siapa lah? Topi. Topi, aneh. Yang macam India tu. Kalau boleh jangan potong yang bibir tu. Eh, macam India? Haa. Tak potong. Kisah ni. Kisah ni tak ada. Syekh, tak ada pisau tanya sikit je. Ni benci top. Ni top. Mana bukan tu? Gantung. Okay, sambung ke? Jangan potong tepi tu kan, kalau boleh. Kita jangan potong yang di sini tepi. Bagikan itu sebagai stopper. Buka bengkel kat kuatan. Oh, okay, settle. Ini siapa dia? Padi. Haa, buat jangan isu. Siapa? Okay, pakai pisau tajam. Ini budak kecil, cili api. Siapa dia? Ni. Apa? Rider. Siapa? Benda musai. Nak kenal aku. Ya, tu lah. Yang bapak dia main ke? Mana? Ni. Rider. Ah tu, siapa sapi. Kalau nak panah aku tu mesti nak beli. RM1 tau.
Wait, beli kat mana? Tak tahu, dia beli dekat Pasar Karat. RM1. Ha. Okey, settle. Potong macam tu kita trim bagi cantik lagi. Kita dah bila lama beli. Ini lah dekat nak tempat main dan duduk. Awak kena pergi Kuala Lumpur sekali. Aduh. Ada ruginya klik tombol subscribe, guys.